Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mazlan daripada kelas 3 Wangsa Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Malaysia Asian 2. Hai. Hari ini saya nak berkongsi sedikit sebanyak tentang seni lukisan. Seni lukisan ini adalah hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Maksudnya, setiap bangsa tak kira di mana, pasti akan ada seni lukisan bangsa mereka yang tersendiri. Juga, karya seni ini dapat mendekatkan seseorang dalam mengenali nilai identiti masyarakat seseorang itu. Sejarah mengatakan bahawa lukisan ini adalah sesuatu sumber yang paling bernilai kerana sejarawan dapat mengkaji cara kehidupan zaman orang-orang zaman purba dengan melihat ataupun merujuk lukisan-lukisan yang ada pada dinding-dinding dan juga batu-batu besar yang telah diukir ataupun dilukis sendiri oleh orang-orang purba. Pada masa itu, orang-orang purba tiada lagi kertas, tiada lagi lukisan yang pandai, tiada lagi bahasa. Jadi mereka nak menggambarkan kehidupan mereka adalah dengan melukis pada dinding-dinding dan batu-batuan yang besar. Seni lukisan ini macam biasa menggunakan media kering. Contohnya pensel, pensel color dan juga krayon. Perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Pada tajuk ini kita ada 4 era, iaitu era 1960-an, 1970-an, 1980-an dan juga era 1990-an. Pada era 1960-an, kebanyakan daripada karya kita telah dipengaruhi oleh gaya barat. Maksudnya, pengaruh gaya barat telah banyak digunakan pada karya kita. Contohnya, aliran ekspresionisme dan juga abstract expressionisme. Dan gaya-gaya ini telah diterapkan pada karya kita mengikut gaya barat. Pada era ini, para pelukis telah mendapat pendidikan daripada luar, sama ada belajar luar dan sebagainya. Pada tahun 1970-an, para pengkarya, para pelukis telah mengadaptasi karya mereka berbentuk karya tempatan. Dengan karya tempatan ini, mereka telah mencerminkan identiti mereka. Pada tahun 1980-an, seni Islam telah mula menyerlah. Oleh sebab itu, para pengkarya telah membuat karya seni mereka berkonsepkan Islam. Dengan ini mereka ingin mencari identiti, mencerminkan nilai bangsa, masyarakat dan juga budaya serta agama mereka. Pada tahun 1990-an, era ini juga dipanggil era pluralis. Boleh dikatakan juga era ini sedikit moden. Para pelukis telah menggunakan seni tradisi yang telah dirujuk pada seni Islam dan juga dikekalkan gaya barat dalam seni ini. Era contemporary. Para pengkarya telah menerima teknologi
dan juga telah mengubah persepsi. Karya seni tampak ini tidak lagi hanya menggunakan media, alatan dan juga teknik konvensional saja. Malahan ada setengah pelukis tempatan telah menzahirkan idea menggunakan karya seni kontemporari ini dengan melalui media campuran, media baharu, teknik hybrid dan juga teknik lukisan digital. Dengan adanya semua media ini, maka mereka telah menghasilkan suatu seni yang yang boleh dikatakan ke arah ke seni yang moden. Sampai di situ sajalah. Jika anda mahukan maklumat yang lebih lanjut, silalah rujuk buku teks Pendidikan Seni Visual tingkatan 3 muka surat 20 bab 2 iaitu seni lukisan. Sekian, terima kasih.